Dan kini akan kita cermati bersama sambutan Bupati Temanggung yang nantinya sekaligus membuka acara secara resmi dengan ditandai pemukulan beduk. Untuk ini kepada yang terhormat Bapak HM Al-Hadi kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres Temanggung atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0607 Temanggung yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Widodo Kasdim, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu dari Forkompinda yang hadir, yang kami hormati Bapak Camat Kemawang, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu dari KKG PAI Kabupaten Temanggung, yang kami hormati para panitia, para kepala desa dan Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini memberikan kita kesehatan, kesentosaan, kesejahteraan sehingga kita dapat berkumpul, bertemu bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan MAPSI ke-21 yang tahun ini bertempat di Kecamatan Kemawang. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah karena risalahnya kita semua senantiasa berada dalam naungan iman dan Islam sampai akhir hayat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh kontingen peserta MAPSI ke-21 di Kecamatan Kemawang ini yang berasal dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Selamat datang Bapak Ibu Guru, selamat datang anak-anak kita, murid-murid kita, peserta lomba MAPSI pada tahun ini. MAPSI menurut saya sangat penting memperlombakan cabang-cabang mata pelajaran dan seni islami dari sekolah dasar baik negeri maupun swasta dari seluruh Kabupaten Temanggung. Sangat penting untuk kita lanjutkan, sangat penting untuk kita kembangkan, karena dengan acara-acara seperti ini kita bisa menanamkan sejak dini nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kerohanian kepada anak-anak kita yang nantinya akan menjadi dasar dalam mereka menjalani hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif dalam penyelenggaraan MAPSI tahun ini, baik panitia, para dewan juri dari Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan juga semua pihak yang telah membantu terselenggaranya lomba MAPSI ke-21 ini. Penanaman mental spiritual anak-anak sejak usia dini sangat penting, bukan saja karena kita ingin membangun generasi Temanggung ke depan yang selain terampil, cerdas, tapi juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memberikan pengalaman berlomba bagi anak-anak kita sangat penting, karena itu akan dikenang untuk seumur hidupnya. Dan daripada itu, penanaman mental spiritual juga bisa menghindarkan generasi-generasi mendatang, anak-anak kita, dari penyimpangan-penyimpangan
yang akhir-akhir ini semakin sulit untuk kita bendung. Hanya dengan mempertebal rasa keimanan, kita bisa menghindarkan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk akibat pergaulan yang semakin terbuka. Pengaruh buruk akibat teknologi informasi, akibat media sosial, akibat tayangan-tayangan video di internet yang semakin tidak bisa kita batasi. Hanya dengan menanamkan mental spiritual sejak usia dinilah kita bisa menghindarkan anak-anak kita. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Temanggung punya komitmen yang kuat. Ke depan kita ingin mengembangkan pengembangan pembangunan mental spiritual anak-anak kita ini menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung di masa mendatang. Salah satunya kita ingin mewujudkannya dengan memperkuat pendidikan anak-anak kita untuk mengaji. Salah satunya nanti dengan cara kita akan memberikan penguatan kepada para guru-guru ngaji di seluruh Kabupaten Temanggung. Saya tadi agak terkejut dan saya terkagum-kagum dengan adik kita yang tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari Gemawang. Saya perhatikan dari awal sampai akhir, si adik kita yang baca ayat suci Al-Quran tadi sangat sedikit sekali dia membacanya, dia melihat teksnya sangat sedikit. Hampir semuanya dia hafal yang dia baca itu tadi. Menurut saya luar biasa. Tepuk tangan buat adik kita dari Bansari, Je. Nah, saya bayangkan kalau saya yang suruh menghafal sekarang udah menyerah saya. Sudah susah. Nah, kalau anak-anak kita ini masih ibaratnya kita mengukir di atas batu, menghafal masih mudah, belajar masih mudah, sehingga jika sejak usia dini mereka kita tanamkan ajaran keislaman, ajaran-ajaran dan seni, menjiwai seni keislaman, saya kira ini akan terpatri dalam jiwanya untuk seumur hidup. Saya juga mengapresiasi ini Pak Camat Gemawang ini termasuk salah satu camat yang inovatif dari 20 kecamatan di Temanggung. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Saya kira gagasan beliau untuk membangun pasar Kopen ini juga suatu terobosan untuk memecah kebekuan Gemawang sebagai daerah pinggiran. Harus tunjukkan kepada dunia bahwa daerah pinggiran pun bisa menjadi tujuan wisata yang dikunjungi banyak orang. Sebab saya melihat pasar Papringan akhir-akhir ini sudah overload, pengunjung sudah sangat banyak. Sampai hari Minggu kemarin lebih 10.000 pengunjung. Sebagian besar diantaranya tidak bisa masuk karena macet. Pasarnya di Ngadiprono kemacetannya sampai perapatan Kedu. Jadi kalau di Gemawang dibikin pasar Kopen, saya kira ini akan menjadi alternatif sehingga orang-orang dari luar kota yang ingin datang ke Temanggung bisa punya tujuan yang lain. Selain inovatif membuat pasar Papringan, Pak Camat ini juga termasuk salah satu yang giat mengembangkan BUMDES di seluruh kecamatan Gemawang. Menurut saya Pak Camat ini juga orangnya adaptatif, cepat menyesuaikan diri dari era kepemimpinan sebelumnya ke era kepemimpinan yang baru. Jika sebelumnya pemerintah banyak mengembangkan, membangun prasarana-prasarana fisik, dan ke depan kita akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, Pak Camat ini termasuk salah satu yang cepat menyesuaikan diri dengan program-program yang akan dicanangkan. Pak Camat Gemawang ini anu, kalau jadi politisi pas ini. Beloknya itu cepat. Ya, semoga ke depan karir Pak Camat tambah bagus, nggih, kita doakan. Dan semoga kali ini Pak Camat Gemawang jadi tuan rumah penyelenggaraan MAPSI kali ini. Semoga sukses sampai selesai, semoga bisa mengukir prestasi, semoga bisa membawa nama baik Gemawang di mata seluruh kecamatan di seluruh Kabupaten Temanggung. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam,
Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan beduk oleh yang terhormat Bupati Temanggung didampingi jajaran FKPD Kabupaten Temanggung, Camat Gemawang dan ketua panitia sebagai tanda dimulainya lomba MAPSI Sekolah Dasar ke-21 tingkat Kabupaten Temanggung tahun 2018. Dengan demikian secara resmi lomba MAPSI Sekolah Dasar ke-21 tingkat Kabupaten Temanggung tahun 2018 secara resmi dimulai.